Ya adik, kita kan kemarin sudah mengikuti pertemuan APP dari pertemuan 1 sampai 5 tentang Katolik yang satu, Kudus, apalagi? Apostolik. Nah, untuk perwujudan aksi kita pada Paskah hari ini, Paskah kemarin, kita akan melakukan aksi yaitu mengunjungi para lansia, para aktivis lingkungan yang dulu aktif, yang juga ada yang seorang guru sekolah TK. Jadi kita, wujud kita untuk beraksi, untuk mengenal para orang-orang yang aktivis tersebut, dan juga untuk aksi kita mengenalkan bahwa semuanya harus dengan penuh kasih. Nah, mari kita mengunjungi pada hari ini ke tempatnya Bu Warso. Mari. Permisi. Permisi. Ini Bu Teka dulu ibunya guru di Sanmar nggih, Bu. Saling dulu guru di Sanmar nggih. Bu Teka kalian guru di Sanmar nggih. Iya. Saling. Selamat pagi. Saling. Cucunya Pak Bambang Budi. Oh, iki putrane Pak Bambang Budi. Cucunya Putu. Putu nggih, yogane Mbak Clara. Iya, wis lali kan. Kak Tasya kurang iku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih untuk hari ini. Engkau perkenankan kami semua berkumpul di tempat ini, di rumah hambamu, Bunda. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami semua kesehatan, juga keluarga, sehingga kami semua boleh bertumbuh sebagai anak-anak Katolik di lingkungan kami masing-masing. Kami berdoa untuk Buteka Tuhan yang saat ini kami berdoa bagi Buteka di usianya 75 tahun saat ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kekuatan, memberi kesehatan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai Buteka selalu, juga seluruh anggota keluarga ini. Terima kasih untuk pelayanan selama beliau di masa mudanya, Tuhan, menjadi guru. Biarlah anak-anakmu yang hadir saat ini, Tuhan, bisa mencontoh semua pelayanan beliau di masa lalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penerusnya Putekat ini.
Amin. Ayo minum deh, udah minum deh. Ayo kurang di bawah macam belum lebaran jajannya bisa apa? Jajan rioyo, jajannya pun kata. Oh, ya teko dhewe ana. Yang menang wae. Siapa enggak mau coba? Ini ada coba. Oh, iya. Minum air putih aja kalau gitu. Apa sing ada itu? Mangka, yang muda dhewe ke. Yuk. Kita yang mendedikasi waktu sebagai cara syukur mari kita berdoa. Doa, ibu. Doa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan atas hari ini di mana kami semua dan sebagian dari dia dan juga pembina bisa berkumpul sini untuk bersilaturahmi menghubungi oma-oma kami yang mungkin masih belum bisa berkumpul dengan teman-teman dengan komunitas selama di masa tua ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dan juga melindungi oma ini supaya akan tetap sehat, sehingga bisa selalu merindukan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami tahu kalau oma sudah kesulitan untuk berjalan ke mana-mana, tetapi kami yakin kasih-Mu akan selalu bersertanya. Dan juga kiranya semua anak cucu dan menantunya semua juga sehat sehingga bisa mendampingi dan juga merawat oma dengan Tuhan. Kami juga terima kasih karena ada adik-adik yang mau berkenan untuk berkunjung bersama dan juga menyiapkan melanjutkan perjalanan ini ke tempat yang lain. Kiranya Engkau menyertai kami semua di dalam perjalanan ini dan Engkau melindungi kami tinggal di tempat tujuan. Dan juga semoga ini bisa menyatukan kami semua untuk bisa menghormati sesama kami yang berdua dan juga membutuhkan. Kiranya kasih-Mu akan selalu menyertai kami di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, kami tahu Engkau tidak menganggap anak-anak kesepian. Kiranya kasih-Mu akan selalu menyertai kami dan juga selalu memberikan semangat kami untuk saling menghormati dan menyapa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang seabad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Malaikat Allah, Engkau yang cerai oleh kekurangan Tuhan untuk melindungi kami, terangilah, lindungilah, lindungilah dan hantarlah kami. Amin. Jangan mau Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasca, pasca dari sekolah Minggu Blasius. Ya ikut ya abis ini ya. Ikut ya abis ini ya. Iya. Taruh di meja aja Dik, minta tolong. Berat itu. Apa? Nenek taruh meja. Ini. Enggak, sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Enggak usah repot-repot. Bentar aja kok. Duduk situ aja. Berdoa. Oh iya, undang masuk dalam hatiku. Allahumma Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Sucikan, kuduskan semua dosaku dalam nama Bapa
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau memberkati kami boleh mengunjungi salah satu rumah dari anakku Pak Dokus dan Ibu Anto. Tidak tahu kok lu. Budwi, ini kita kakak pembina sama adik-adik Dia Blasius datang ke sini dalam aksi Paskah. Sebelumnya selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Belum terlambat kan ya? Iya, belum. Masih lengkap Paskah. Ya, selamat Paskah dari kita semua. Semoga semakin sehat. Amin. Sekarang sudah puji Tuhan bisa ke gereja. Semakin sehat biar nanti bisa ikut kegiatan-kegiatan lagi. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan nuwun panjenenganipun. Amin. 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 Sehat, begitu pula dengan mbak-mbak dan anak cucu. Kepalingan sehat, berkat selalu. Amin. Amin. Dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami dari Biak Blasius, Engkau perkenankan untuk boleh mengunjungi salah satu dari keluarga besar Blasius, Ibu Dwi. Terima kasih karena anak-anakmu boleh mengenal sesama yang ada dalam satu wilayah, satu lingkungan. Semoga tali kasih antara kami semua selalu terjalin di dalam namamu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga Budwi, memberikan kesehatan, pemulihan atas kondisi Budwi saat ini, juga bukakan pintu rezeki, damai sejahtera bagi keluarga ini, bagi seluruh anggota keluarga, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan. Biarlah semakin hari keluarga ini boleh semakin dekat kepada-Mu Tuhan, boleh terlibat dalam kegiatan lingkungan, boleh aktif datang ke gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Semangat terus pokoknya. Kita langsung pamit ya. Pamit Ibu ya. Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang suci Kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya, doakanlah kami pada Allah, aleluya, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria. Demi Kristus Tuhan kami. Selamat sore anak Tritunggal, selamat siang anak Tritunggal Maha Kudus. Pada kesempatan siang hari ini kami berkunjung ke rumah Ibu Warso. Semoga Ibu Warso sekeluarga memberikan selalu kesehatan, kekuatan, dan semangat terus dalam melayani Engkau ya Bapa. Kami anak-anak Biak Blasius dan pembina Biak Blasius hadir di rumah ini untuk mendoakan keluarga ini semakin terus melayani Engkau, semakin setia terus dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk selalu sehat untuk seluruh keluarga.
dan dapat menjalani kehidupan keseharian dengan baik. Kami satukan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Para wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat Paskah, Bapak. Bilang apa? Selamat Paskah, Bapak. Selamat Paskah, Bapak. Salim. Salim dulu. Gimana? Salim sama Uti. Berat. Taruh bawah, eh. Taruh bawah. Nah. Sama enggak Mbak Kakung juga salim dulu. Selamat Paskah ya, Bu. Kita bis kedua kan. Oh iya. Selamat Paskah Pak Sasongko, nggih. Iya kan dulu kek banget. Masih ingat kan Pak Sasongko? Ingat ya. Sukses selalu lah. Amin. Terima kasih banyak. Kami langsung doa. Doa dulu ya. Di sini nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Mari, adik-adik sekalian, kita doa dulu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau perkenankan kami dari pihak Blasius boleh mengunjungi salah satu dari sepuh kami di Blasius 6 ini, Bapak Sasongko dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam semangat Paskah ini anak-anakmu boleh mengenal satu sama lain. Juga anak-anak biak boleh belajar untuk saling mengasihi, saling peduli dengan sesama yang ada di dalam satu lingkungan dan wilayah. Tuhan Yesus berkatilah keluarga Bapak Sasongko dengan anugerah kesehatan, panjang umur, Engkau bukakan rezekinya, dan juga senantiasa ada damai, sukacita dalam keluarga ini. Dan untuk kami semua Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa setia melayani Engkau terlebih di lingkungan kami ini, di wilayah kami, Blasius. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Sasongko. Kami pamit pulang. Punya kue ya, Cak. Waduh. Pihak Blasius mengucapkan selamat Paskah 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.